dikali pengajian mana yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu mawadhi'an shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ail masjid wa huwa ail ma'mum alimun bi salati ail imami bi musyahadatil ma'mumilah au bi musyahadatihi ba'da safin ajza'ahu ay kafahu zalika fi sihatil iktida' bih malam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi bi aqbihi fi jihatihi lam tan aqil salatu. Pembahasan malam Rabu yang kau ikut tentang salat berjamaah terlebih besar pahala dibandingkan dengan salat terasing sendiri dengan bandingan 27 darjah dengan syarat-syarat jamaah yang berlaku. Artinya kan asai kata semayang berjamaah merumpuk mendung pahala jamaah apabila memenuhi syarat lagi yang kalih dah pegah yang kau ikut. Sebagai kesimpulan ulangan yang kau ikut, tata cara ikut bagi tanya makmum dalam berjamaah wajib guna taniat ikut imum. Apabila gedeng lamsah berjamaah hana geniat ikut imum tapi gesetet buat imum nyan batu semayang makmum. Adapun bagi imam tidak wajib meniat dirinya sebagai imam. Bila agaknya hana geniat droga ke imum sah kita yang makmum tak berjamaah bagaknya. Tapi agaknya hana merumpuk pahala berjamaah. Kemudian dalam hal tersebut boleh diikut imam dengan cara orang-orang yang tertentu. Di antara lain tidak harus bahawa diikut harus diikut oleh orang yang merdeka dengan si hamba, kemudian urung yang balik dengan si murahid, dan hanasah tak ikut uragam dengan urinam, dah hanasah kunsa yang muskil, dah hanasah lem kunsa muskil dengan urung inam, dan hanasah lem urinam dengan kunsa muskil. Dahana sahlam diikut oleh sikari akan fi umi. Menan kesimpulan pembahasan ada yang kau ikut. Kemudian bersambung dan bermula barang mana tempat yang disembahyang ia seseorang di dalam masjid dengan sembahyang imam dalamnya masjid. Padahal bermula dianya si makmum itu mengetahui dengan sembahyangnya imam. Dengan pengetahui, dengan musyahadah, dengan melihat si makmum baginya imum, atau dengan melihatnya akan sebahagian saf, niscaya memadai ia akannya pada demikian sah ikut dengannya imum. Apabila tempat gesembahyang dalam masjid oleh imum, artinya gesembahyang dalam masjid dengan sembahyang imum, dan digopnya getepe tentang kelakuan imum, boleh jadi getepe dengan karena makmum duh kekalan imum, ataupun boleh jadi getupu gerak geri imum dengan kekalan saf yang na ikut gopnya. Nyan saf getanya tak ikut imum. Walaupun terkedi imum handuh li tak kalan saf ikut kalu tak mengkalung dengan saf-saf yang lain, maka sah tak mengjamaah, sah tak ikut imum dengan gopnya,
dengan deh takalan saf yang na ike gedanyang. Bagi orang yang deng ike tente digoknya kade gekalan imum rupu imum kade iktidal imum kade kemudian sujud imum kade atau dalam kitab lain getamah bisautil imam dengan deh gedengar su imum ketika intiqal berpindah imum dari deng ke rupu dari rupu ke iktidal dari iktidal ke sujud deh gedengar su imum atau deh kekalan saf yang na dikegapnya dengan bergerak saf yang naik kegapnya berpindah dari deng ke rupu iktidal ke sujud nyan bertanda kata ikut imum sebab saf kegapnya kadeh kekalan imum nyan sah tak ikut sembahyang di dalam masjid bersama-sama imum dalam masjid getanya juga di dalam masjid karena naci lain surah imum di dalam masjid makmum iluwa masjid atau bandua-dua iluwa masjid imum iluwa masjid di makmum pih luwa masjid lagi contoh rung semayang di lapangan atau di padang atau boleh jadi oleh makmum dalam masjid imum di luar masjid yang tu nak contoh ke maka dalam hal yang bunawa sah tak ikut bersama-sama jamaah tempat dalam masjid sedangkan getanya makmum tak ketahui gerak-gerik imum boleh jadi dengan takalan gedera tu atau dengan cara takalan saf yang naik ke getanya atau tak dengar suara imum ketika intiqalat berpindah dari tabuh rukun ke rukun yang lain. Syarat malam yataqaddam alaihi selama hana mendahului getanya makmum dengan imum. Nya syarat deng sah berjamaah. Nya kamu kait surah yang kau ikut. Sah getanya ikut imum berjamaah selama hana mendahului getanya dengan imum. Maksud mendahului kena fa in taqaddam alaihi bi aqbi maka jika didahului dia tehnya dengan tumitnya atau kenuanya mufhum kenua dengan tumitnya ataupun kenuanya fi jihati pada hadapannya lam tan akin salatu niscaya tidak terakadlah sah semayam bila tadeng getanya dengan imum lupah tumit getanya dengan imum nyan hanasah semayang tetapi andai kata lupah asabe lupah naki sah karena yang dihitung kembak naki kadang-kadang urung na panjang tak tepak ki ahwate gedang tak ur tumit genyan dengan tumit imum tetap tumit genyan ikut tumit imum ikut tapi anu aki lebih panjang uku nyan hana pupu yang dihitung kon asabe mufum ke nyan tekedi urung raya tak dapat wate gedang pamaji menang contoh sebab kurung-kurung jemaah kan je dua ada urung tak gedang lagi yo kenu kan tak liko imum tapi tapak kan panjang tak ka lewat tempat imum nyan hana pupu yang penting tumen ke nyan be melebihi ke depan daripada tumen imum yang surah tanya jarang terjadi tapi bila masa panjang tak tapak ki yang wala tadurun musawatuhu li imami dan tidak mudaratlah bersamaannya bagi imamnya apabila santun gedeng nyan ikna batu semayang wala tadurru musawatu hana mudarat dengan bersamaan santun gedeng tumen imum santun-santun dengan tumen makmum lagi ibarat getanya sama-sama makmum liku lagi ibarat getanya urung dang liku imum kan santun tadang sama-sama makmum mesra dua semayang sira imum sira makmum tumen makmum santun dengan tumen imum nyan hana batu semayang akan tetapi makruh
makna hana mudarat ai fi sihatil iktida, artinya pada sah ikut di segi taikun jamaah sah dengan gedang santun. Wa ingkanat makruhah, sekalipun ada iaitu makruh. Mafutunati li fadilatul jamaah, tapi menghilangkan pahala jamaah. Nyan ban, nyan makruh. Pakan gadah pahala jamaah karena ka makruh. Pakan makruh guna karena ka gedang santun, tapi semayang sah. Yang penting belikut tumit getanya makmum dengan tumit tengkuimu. Bila santun hana batu semayang sah, tapi makruh. Jadi bak makruhnya ke menghilangkan pahala berjamaah semayang sah. Wayun dabu taklifuhu an imamih qalilan, dan disunankan akan menyalahinya daripada imam hal keadaan sedikit. Ya, untuk merumpuk pahala jamaah berbeda bacut kanjir antara deng gedanya makmum dengan deng imum. Untuk menghasilkan pahala jamaah baik makruh dengan gedang santun, nyan asai ka beda mendang bacut kanjir. Sebagai contoh, hurung semayang jamaah dua, imum tiga bacut, makmum gedang likut bacut. Nyan kengkana beda eh. Ya, karena beda becut hanali musawah, hanali bersamaan. Nyan kajir, karena sunat berbeda becut deng getenyo makmum dengan deng imum. Wala yasiru hadhihi takhaluf munfaridan anis safi, dan tidak jadi dengan ini menyalahi hal keadaan terasing daripada saf dengan kabedanya. Nyan pu kira terasing daripada saf hana kira pakan li annahul matlub, karena memang sesungguhnya dituntutkan syariat getuntut baik tadang santun, artinya mana baik mufhum mati kita lagi dia makmum mi dia makmum lam sah sira mana sira mana nya hana pala jamaah, tapi miangan imum dengan gara-gara menan nya gak nyan menan getanya tino nya nak kira saf nak kira menyalahi saf hana li annahu matluf, memang lagi yang dituntut baik deng santun mesti belagi yang nampak kan. Wa in sallal imam fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid, dan jika disembahyang oleh imam dalam masjid, wal ma'mumu dan bermula imam kharija, wal ma'mumu dan bermula makmum kharijal masjid, itu di luar masjid. Hala kaunihi, padahal keadaannya qariban minhu, itu hampir daripadanya imam. Surah buno sama-sama buno gedang dalam masjid, imum dalam masjid, makmum dalam masjid. Walaupun ganyan berada saf yang kayu likut mantang jir, boleh jadi gekalan imum atau kalan saf ikut ganyan, atau gedengar dengan suara imum. Yang sama-sama pun dalam masjid. Selanjutnya imam di dalam masjid, sedangkan makmum di luar masjid. Yang tuan-tuan bayang, kayak contoh masjid lagi sembahyang raya yang sering terjadi mana, ataupun semayang Jumaat masjid yang daerah kota-kota raya. Sehingga uru-uru yang kadelak kahan lelih lah masjid gedang di luar. Nyan imum pak gedang, imum lah masjid, makmum di luar. Qariban binhu, hal keadaan hampir daripada yang imam, tapi tahu cuma bangunan menteng kabeda. Nyan kiban hukum bi alam tadid masafatu ma bainahuma ala salasati dira'in takriban, dengan bahwa tidak lebihlah batasannya barang di antara keduanya di atas 300 hasta, hal keadaan hampir. Selama hana lewat antara ujung bangunan masjidnya ken dari dalam, dari batas luar masjid,
Selama hana lewat di atas leher tu hasta yang penting je. Dengan syarat lem wahwa ail makmum dan bermula dianya si makmum alimun bisalati mengetahui dengan sembahyangnya imam. Imam dalam masjid karena kapuno lalu gaknyan gedang ilwa masjid. Digopnyan mengetahui dengan sembahyang imam. Menya imam mungkin handih liu kalon. Tapi di kalon bisa melihat saf yang di belakang imam di depan orang tersebut ataupun dengan cara gedengar su gegetahui dengan semayang imam wala haila hunaka dan hana hail hana padau ya makaji benar pintu ya mesti lagi contoh nyan tanya kon kana terahnya jerjak ya nya butah pintu bila urang yang luar gene tamong dalam bujit ke tamong walaupun hana boleh tamong empat uri dalam tu mumpung ah bila ge tamong bujit ke tamong walaupun hana boleh tamong na gop dalam seandainya perle ganto imu bujit ke tamong mana bujit tamong di segi pintu hana giak nilai mang gop empat dum harok tamong tiang guna hubungan baik na padau yang buna duh gukalan bugetupu tentang kelakuan imum dan bekna pada di antara imum dengan makmum nyan kiban hukum jazal iktida ubi niscaya bolehlah ikut hana musti musafat lam sabah tempat minyak guna musafat lam sabah tempat bandua dalam masjid. Nya imum dalam masjid, makmum di luar masjid. Tetapi hampir artinya hana lewat daripada 300 hasta dan hana pada gutupu kelakuan imum merupuk itidal sujud dan sebagainya nyan sah ikut dengan berjamaah. Kemudian dalam hal perkara tersebut kalian tak bahas atas yang kau ikut tentang hukum berjamaah yang nakhilaf di kalangan para ulama mazhab. Menya di kalangan ulama mazhab Syafi'i tentang masalah hukum berjamaah nah yang pegah sunat mu'akkadah menurut pendapat Imam Rafi'i. Sedangkan wal asah indan nawawi fardu kifayah. Pendapat yang asah menurut pendapat Imam Nawawi termasuk idang hukum berjamaah fardu kifayah. Ketika ta'arud menentang berbeda pendapat Nawawi dengan Rafi'i dalam kaidah hukum, idza ta'aradan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi. Biu dahulukan pendapat Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi guna berpendapat fardu kifayah yang sedang hukum di dalam sabah-sabah kampung puudib semayang berjamaah yang adalah fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Artinya lagi yang kali dah bugah yang kau likut menye jamaahnya kau di limong boh kampung maka terlepaslah orang lain yang hana berjamaah semayang kedua gubak rumah ka terlepas hana dosa ligoknya dengan udib jamaah lepas secara syariah udib jamaah gelah urunya bihaisu pada tempat yush'iru bi'iqamatiha pada tempat yang jadi syiar mendirikan jamaah hanasi jamaah gubak gubak rumah. Karena jamaah gepegat barumo nyan hanaje ke syiar haji ijak gop ba tanyo nyo jamaah tedang ba tempat umum bila lewat gop du hikala ni tepu na jamaah dan bila diikut le gop je diikut nyan jamaah tempat nyan yang sah gop udip lima wati tapi menya ba rumo mana mungkin ijak gop nya naglah lo. Kemudian berbeda alam lagi yang kali ada pegah yang kau likut yang gemaksud fardu kifayahnya pe kemadung reung lir rijalil balighinal ahraril mukimin bagi laki-laki yang sudah balik yang merdeka lagi mukim nyan yang fardu kifayah bena urang agam yang ka balik
dan orang yang merdeka ken namit ken budak hamba saya, kemudian orang nyan kage mukim bak tempatnya, nyan ku orang agam yang balik yang merdeka yang kage mukim ku orang nyan ge kuatkan berjamaah dengan nama hukum fardu kifayah. Kalian bak semayang teh fil muadah pada semayang tunai. Ya, bak semayang tunai. Adapun menyebak semayang qada nyawhana sunat berjamaah. Jadi yang gepukuat buno jamaah fardu kifayah pada salatil waktu yang dalam waktu masing-masing. Artinya semayang tunai lang waktu rum. Adapun menyebak semayang sunat nage syariatkan gesunatkan berjamaah tidak ada. Walaupun tidak ada, ini tafakat maqdiyatul imam wal makmum sunnatil jamaah. Menyekah setuju, kah sepakat antara imam dengan makmum nyanpi sunat cin ke berjamaah bak semayang yang leput. Tidak orang kena kata semayang isya. Orang yang tidak tu pi kena kata semayang isya. Jadi kita yang teriran pun semayang. Elon nu semayang kata aku. Oma elon pi semayang kata insya aji. Tiba antar jamaah macam je. Nyan kasunat le jamaah. Nyan kasunat dengan sepakat ke berjamaah. Tapi dasar hukum hana gesunatkan berjamaah bak semayang kata. Tapi yang gekuatkan berjamaah bak semayang tunai lam wate. Semayang yang katinggai hukum kata wajib. Tapi jamaah hana gesunatkan. Namun walaupun hana sunat bila muhun kena kata dengan berjamaah nyan baru kadi kai sunan kan nyah nak larang ni namho ni. Kemudian dalam hal tersebut baru kelah dabuna yudhiru syiaruha bi mahalli iqamatiha, berzahir syiar pada tempat pudangnya jamaah. Musa jamaah yang kau pedang hana lahir syiar nyan hana glah long fardu kifayah. Wati hana glah fardu kifayah istaraku jami'an fil ismi bantabo kampung musyarikat dengan dosa. Kipan makna hana zahir syariah jamaah na abak rumah dia hana hidup ke lega bila lewat kau hana hidup ke kerana akan tempat terbuka, atau bila hidup ke hana mungkin kau pijak abak rumah yang berjamaah abak rumah dia, maka abak tempat yang jid ijak gop dihingin bila lewat ikalan dan mungkin ijak gop untuk berjamaah. Nah, boleh jadi di munasah, boleh jadi di musalla, di masjid jika sangat utama. Nyan baru kaglah urung yang semayang kedua hana berjamaah dengan na udib jamaah lima wate. Tapi mihana buat tempat yang jid kesiar udib jamaah lima wate. Nyan walaupun kag semayang kedua ke buat rumah, urungnya semayang kedua, urungnya semayang kedua, nyan urungnya tetap hana glah lom dosa. Walau semayang kag kubur tapi hana glah dosa fardu kifayah. Wakila innaha fardu ainin. Ada juga pendapat kil bahwa sungguhnya jamaah itu fardu in, wahwa madhab Ahmad bin Hanbal. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, nyan dalam pandangan madhab nyan mayang berjamaah fardu in. Nyan kan cukup kerih hukumnya fardu in. Menya tinggal berjamaah berarti tinggal fardu in. Hukum tinggal fardu in dosa, tinggal jamaah berdosa. Walau kag semayang ke nyan kerau ke, tetapi tetap berdosa dengan hana berjamaah. Nyan menurut madhab Imam Ahmad atau Ahmad bin Hanbal atau kekun Imam Hanbali. Kemudian wakilah syaratul lisyahati salat. Ada juga pendapat kil syarat bagi sah salat. Nah, silam gesyaratkan kesah semayang dengan berjamaah. Nyan yang cukup ekstrim lah, yang cukup kerih lah. Nacin pendapat semayang berjamaahnya sebagai alat syarat sah semayang. Mufum jih miyang semayang tirau otomatis hana berjamaah.
karena berjamaah gicara kesah semayang dengan hana berjamaah semayang-semayangan anta. Nah si amunan. Namun walaupun berbeda pendapat, tetapi begitulah kuatnya untuk di syariat berjamaah. Nya yang maksudnya juga kuat datang untuk berjamaah. Teman dalam mazhab Syafi'i lagi ada puno wal asah fardu kifayah indan Nawawi. Ya, dalam pendapat Imam Nawawi mujtahid tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i nyan adalah fardu kifayah. Dalam tata cara berjamaah wala yata'akadu nadbulin nisa' ta'kidu, dan tidak dikuatkan sunat bagi perempuan akan sebagai kuatnya lirijal bagi laki-laki. Jadi syariat sembahyang berjamaah ku urang ineng hana gekuatkan perintah lagi gekuatkan atuh huragam. Sama dengan pu berat gekuatkan perintah atuh huragam lebih berat gekuatkan syariat berjamaah. Atuh murina kan gelarang, artinya hana gekuatkan lagi gekuat atuh huragam. Namun demikian falidzalika yukrahu tarkuha lahum, maka karena demikian dimakruhkan tinggalnya jamaah lahum bagi mereka itu agam. La lahuna, tidak makruh bagi mereka itu rina. Huragam makruh dengan ketinggal berjamaah karena dikuatkan untuk berjamaah. Di urina hana makruh bila ketinggal berjamaah karena hana dikuatkan kuat dekatnya lagi dikuatkan dia tu huragam. Teman kadang-kadang di urina musa mia kagejak berjamaah. Jid lebih gen gedang tinggi oleh mahram dengan suami ataupun dengan ane melayan dari rumah kan itu orang belagi orang awai cew musalla dengan lekum sawak bak bahu oleh deha mia uragam kajit lah dah pegang gen aurat. Orina kajit nah deha oleh awai sering menan lekum dengan musalla bak bahu kejap tihah boleh nyan dumna dosa agaknya dan dosa agak boleh kalau urat agaknya pajan getup oh tamong lam masjid sebelum tamong lam masjid nyan si panjang jalan perjalanan dosa agaknya olehnya nurina ngusu bak tempat tu semayang hana pisah menteng sapat ina ngagam nyan lebih agak getung semayang bak rumuh agaknya karena waktu itu semayang sapat murina nguragam boleh kepuhah kan. Kemudian kepuhah oleh kepinah jelebab ya. Dengan alasan baik basah. Teman nak uragam samping dosa gedung ia semayang buat rumah. Ataupun ada gerah haki itu. Oh gerah haki kahana mungkin hanggu buul ijau biu en bau putih fah pisang bau pisang fah kengkadu nyan tetap dosa. Ma yang mudah-mudah mereka lagi yang cikapa yang dah tu semayang ibinah yang darah becut. Oh sila irah hakim tu kapri gagrah 3 minggu je kan. Ya, ya cikai minta ya. Mawa-mawa yang tua-tua ini dah ngaji. Nyan minyo lagi nyan je ke dosa. Ma minyo kamu kleh tempat tu semayang. Urinang ke dog nyan ho mada gecok lukum-lukum ke sawah wa bintih gelabang ke puhah oleh ke gitu semayang ke dog anam talah. Tapi na bak tempat masjid yang hana pisah dalam tempat ina agam nyan ka dosa gitu semayang binan. Padahal menuju tujuan ke ibadah, tetapi dalam proses perjalanan dalam perbuatan menjadi kepada maksiat. Lagi aku pegah hukum asai semayang wajib. Nyan na hukum aridi yang lain, iplung hukum lain dum. Nyan ditinan hukum dasar semayang wajib, tapi na cin hukum yang haram. Teh yang harum dalam semayang menggerak menggerak lehega muturu-turu yang kan harum mati semayang maknanya dalam semayang lagi tanya nak buat mukruh teh buat mukruh tak paling uwi tak paling unun tak tangah watu nyan mukruh. Jadi kan mandung buat wajib diri hukum semayang wajib, tapi dalam pelaksanaan na yang harum paling kurang harum mati luar semayang dari rumah atau dari gantu tasuk silop laga atau ngan si batu tu ba masjid ke hana dia tu semayang ngan si batu ngan silop laga kata sun adanya alian tasuk silop go nyan menya hana idi nurumpo silop
nikah haril. Hukum sembahyang bunuh dasar wajib. Tapi buat proses bunuh karena buk yang yang haril. Nya berhati-hati rumah dago kecuali filok-filok buruk yang yakin katanya mesti ada kai kubah finalnya. Wiye wiye banua, unun unun banua. Adapun filok uwi yang unun tapi yakin katanya han bungih urung po filok. Mai kadang rupa silap draw sendiri oi pakai oh hateja hanaga rata dapat ngentano nyandung jaga be umple budah hati ada tahu ada arah bungih sakit hati rupa nyand dosa ya kena buat buat ibadah mano tapi hitinan ka karena mu dosa nyan payah ta jaga. Nah pertanyaan semalam ada buat encam Anam salah. Karena yang haram bukan bak mutulihnya, bak di segi tempat urang. Cuma membedakan saja be salah ja urang nguragam. Getulih. Tetapi yang dasar hukum ji bak mutafat. Karena menya gara-gara mutafat ada hanam mutulih be haji nya tabali. Sandaji hanam mutulih nya tempat uragam. Nya hanam mutulih tempat urang. Ada hanam mutulih mutafat genan ke bak hukum tetap haram. Maka mi hanam mutafat hanam salah lepu tulih. Mang dia tak untu munanya tru ji pitru kana mo de jong de ya me ka lagi ka ku tar uh jo la il ji ge tru jo ro ma de ri nang ina ku be ko wa te nya lo lam tru ri nang na ya na ura jan ja ai ko na ti ko na ri nang de ku tru ho na ya tu ma ya yang ku ta ba ri an yang penting be ta ho ko na menya tinan tempat urina oh ta u hana urina ngetiau kam karat yang kapalo lo ma tak pernah kosong bak uragam jadi hidup ini tu. Bak urina yang nak kosong, tapi urina hana yang tamong kenam tiro dah hana urina yang sedang nak aktivitas ini tamong ju berangkat ju tu. Miabi tak pernah bak uragam jadi po ini tu. Jut yang hajut mengsapat dan tamong pada tempat urina di mana na urina. Tetapi mihana hana buku. Bukan pada dasar mutulihnya, cuma mutulih untuk memudahkan kebeda mentereng pak uragam pak urina. Bila hana utuli, na urina ngtina, nyampihan tetap hanya. Ini adalah pertanyaan dan hukum salat berjamaah yang terakhir malam. Ya. Yang sebagian ulama berpendapat adalah berjamaah wajib. Saat ini maksudnya kita dakwahkan dakwah katanya dakwah salat berjamaah wajib dan tak perkuatkan belum dengan hadis-hadis Nabi yang mana nanti nah pernah ada kata barang kita wahana aja salat berjamaah maka saya yakin habis rumah gua berada rumah-rumah tempung berada untuk ada tempung halangan. Cuma yang itu pertanyaan dia nak pun lagi nak. Di saat orang yang kami dakwakan ajaran yang lagi apakah memang hukum yang takluk kepada orangnya ataupun orang yang kami sia-siakan dakwahnya apakah memang sadat yang menyebabkan kemilangan usasa perkara salat yang gaknya lakukan bisa sah ataupun tidak kembali kepada mencukupi memenuhi syarat darukun yang menyangkut dengan syakah sip syarat sip rukun hana pelanggaran yang jid kebatu bang kubut kasah maya cuma dalam mendakwah walaupun nak ulama berpendapat guna hukum jamaah wajib nyan takalan daerah tanya wilayah katanya mayoritas ji pu mazhab bahaslah masalah Syafi'i. Jadi orang yang dengan alasan hadis butuh hadis sahih cara mengambilnya cara memahaminya cara pegah nyan yang minta ulama ele
Ya, ya tanya yang bawa ulamanya kibang di bentuk sabah 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 rumah kabi hangah halagam pun. Memang na dalam hadis Nabi yang hanaja bab berjamaah gitu rumah. Tapi tak ada hadis Nabi yang maksud di masanya agama tengah guba bila urung hanaja berjamaah kajilah ji urung kanurun kemaya. Mia jamunya wate hanaja berjamaah hanajilah ji kan kerana semayang boleh jadi semayang kerewa masanya nadeh nama tidak berjamaah jelas jihanai semayang karena dengan kebaikan agama yang kenal marah hadis biotek rumah karena jihanai semayang orangnya hana jamaah kalau yang tidak jamin hana hanai semayang maka minya tamuman lagi yang tulis asal usul warid maulud hadis hana umpat rumah-rumah tengku wangah wah juga tengku hana jamaah bakal dalam hadis kebuka hana jamaah nyan hadis hana salah. Oleh orang form hadis yang mendukung selain kawan. Ya, bawa ulama. Ya, tanya yang kibar hadis. Olehnya, apa nampak punah ulama pegang berjamaah wajib dan pegang dia bawa orang. Yang tak kalah kita tanya, mazhab Syafi'i. Peganglah dengan aturan tak kita tanya. Silakan bagi wilayah negara lain yang bermazhab kita punah. Fardu'in punah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Haji caplok haji. Jadi yang paling bahaya minoritas dimasukkan dalam mayoritas. Nyo bahaya kacau tu. Nyo kenyan guna kebijakan. Tanya apa yang umpan pugah-pugah leju. Ho arah ni. Gitanya mazhab Syafi'i. Bagaimana la mazhab Syafi'i? Walaupun la mazhab lain mono-mono tapi biar tak puluh yang minoritas dalam mayoritas. Nyo kenyan apa yang pun. Haji perang kau. Kamu ho? Ya, bawa ulama tanya kibar. Dia dulu kalau ibu yang megah kita, kan sekarang sikitnya wajib. Urunya nak wajib. Urunya nak wajib? Nak buku wajib kalau dia adalah urunya. Urunya nak pabila ke sembah yang sidra. Apakah takluk pada hukum Imam Syafi'i ini sih? Atau hukum memang tak nyan kan umat kau hukumnya? Ya, orang kedah. Sedangkan dakwah kenyang dirinya. Ah, yang ke dia baliklah dakwah mulai dah buku nah. Ya, dah baliklah. Bak pegah ke go nyo jamaah wajib mihana jamaah hana sah sembahyang. Bak pubuk geron tu dia sembahyang tiro kata ke go hana sah. Kaco singo. Akhirnya na urung gara-gara rudu ujian kila gelantu na urung sakit hana sumpah jak bak berjamaah. Nyapu jauh simpulan lagi. Hana itu mayang, ada itu mayang, pihak nata. Iji hotel semayang iji tiron tu kata kegop hansa keji kahana sa lalu anje mia pegang pegang mandu mazhab Syafi'i lagi yo mazhab muno muno tapi kita yo urang mazhab Syafi'i ada jok daro Syafi'i beti urang pak man nyo badan janggo minyo hana jamaah hana sa semayang nya iji hotel semayang tu yang kiban kagak hansa be lalu katanya mayoritas iji Syafi'i Syafi'i dalam tak pegah kegop menanji yang sering terjadi bak katanya jadi anje lalu dalam menyampaikan hukum. Karena untuk hukum tegak dan tegak menang. Itu yang kata bubutnya lalu ke leklap. Hanjik menang. Kamu? Masalah agaknya ini tak lalu hukumnya. Agaknya batas muda. Agaknya nurung kuala merti mazhab Syafi'i. Tak lalu mazhab Syafi'i. Berarti yang pegah bagak mazhab Syafi'i. Oh tiga-tiga kalau tubik daerah nak geragak tengah tidih menin. Ah silakan pegah yang nak sini. Biar tiap badan tengah sini. Pakai kau ini. Kamu? Kita keluar dengan kata-kata tunai oleh qada yang giyu berjamaah puno semayang ada semayang tunai lamote kata-kata tunai berarti hana sunat ada yang tak qada naam bahfih lagenyan ini tafakat maqdiyatul imam wal makmum. Jika sepakat kehendaki imum dengan yang deng imum dengan makmum sunat jamaah nyan ka sunat jamaah ketika ka sunat kam tu bae keempat dasar hukum hana ge sunat berjamaah ba semayang yang tinggal itu takabah contohnya kengkai temo ngoten sya
lalu urun tu kata ada insya. Nyan hana sunat berjamaah bak semayang insya yang ke kata. Tapi mia sepakat antara yang deng imum dengan makmum kibat jamaah. Jir nyan sunat berjamaah. Nyan kata sunat kembali ketika kaga sunat nyan kamu mumpuk pahala. Cuma hana sunat kan lagi bak semayang ada. Semayang ada luhu, asar, maghrib, insya, subuh. Hana kekuatkan lagi nyan ada bak kata. Ada yang luarnya takada luhu, takada asar, takada subuh, maghrib dan insya. Nya hana sunat berjamaah secara tuntunan syariah. Mia ada puna lawati ge tuntut dalam syariah untuk berjamaah. Mia ada kata hana ge tuntut dalam syariah. Tapi tidak melarang jika sepakat kibat ada jamaah jid nyan ka sunat untuk berjamaah. Ketikanya kamu rupa kamu ho. Kemudian bila agaknya lem dalam berjamaah umpama jih beda. Ya beda-beda semayang. Wa ila fa khilaful aula ka adai khalfa qada'in. Urung semayang ada di belakang semayang qada. Wa aksih dan sebaliknya. Ya hana merumpuk pahala berjamaah. Tidak urung sembahyang ada di belakang qada. Contoh musuh menung ilun lun semayang insya. Padahal ilun lun qada insya. Orang yang bantu pergi ilun semayang lawat insya. Lalu agaknya ke semayang tunai ke mimum bak lun semayang sah pahala nak mumpa. Tempat atau contoh lain bak semayang terawai. Nah orang tinggal semayang subuh. Iganya genit kata semayang subuh gumi imum ba imum semayang terawih. Sah kata agaknya tapi hana mutumi pahala jamaah. Karena hanya sebalik hana tabu harah semayang. Imum semayang terawih urung guna genit ka kata. Teman kunun pajang baca. Ah oh, kunian duduk karak-karak becun. Hang baca bi baca bi abi. Oh hana baca tagak-tagak sah si tapi cedera becun. Cedera karenanya dalam mazhab ini teman dalam sunat ke ya bila tinggal kan sah magyu sujud sahwi hukum sujud sahwi sunat wa mahalluha qabla salam bab perkirakan kedua baca bagah becut hanabi baca biabi oh hana cik baca sah tapi cedera becut sah semayang ganya niat qada dalam jamaah semayang tarawih tapi jamaah han merupo nyanya telah tahu contoh ya wajib dengan sunat adapun banwa wajib tapi sabuh qada tabuh tunai sahaja semayang tapi jamaah han hana merumpo yang dia kata buat ke kampung demat orang dia kala gian amanya kira-kira dengan takaba semayang subuh guna musa bak semayang terawih kah han dah temung semayang terawih ta semayang terawih ham tumia kata subuh yang dia coba dua terawih pihmi yang dah tinggal hana terawih di luar Ramadan. Terawih bida bubut subuh bijak tinggal tercau ada pun sebagainya jadi insya kait temuk malamnya maka muda dan kita lanjut kembali malam berikutnya tu oleh insya malam anak buat sebab tu nak urung tinggal dah baru ada nak tambahan macam Bang Guindra nah yang kekurangan dalam menyampaikan lumunukan baik terima kasih kita perbaiki lah bila nak kekurangan selanjutnya.